Kamu tahu gak sih, Mas? Seberapa aku pengen banget percaya sama kamu sepenuhnya. Tapi aku gak tahu kenapa. Soalnya ada yang menahan hati ini buat gak percaya sama kamu sepenuhnya, Mas. Apa aku coba tes aja ya, Mas Aka? Sayang, tidur yuk. Mas, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu sih. Kepikiran apa? Aku. Kepikiran apa, sayang? Gimana kalau kita program hamil lagi? Program hamil. Iya, gini Mas, sebenarnya sih masih rencana aja sih Mas. Belum tentu dalam waktu dekat juga. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Kamu nggak tahu gimana senangnya aku mendengar ucapan itu dari mulut kamu, sayang. Pengen banget punya anak sama kamu. Tapi aku gak mau. Aku yang ngajakin kamu. Karena buat aku kalau kamu mau program hamil lagi, itu harus dari kamu kesiapannya. Aku gak mau maksa kamu. Kapan? Berarti sekarang kamu udah benar-benar percaya sama aku kan? Iya, aku percaya sama kamu, Mas. Cuman emang butuh waktu aja sih untuk aku bisa siap buat program hamil lagi. Kapanpun kamu siap, aku lebih siap. Gak tahu kapan, Mas, tapi udah ada di agenda aku. Secepatnya. Iya. Thank you. Pelan-pelan, Su. Iya. Pelan-pelan, Su. Aduh. Sakit, kan? Saya kan harus buru-buru. Jangan sampai Ariana datang duluan, Pedro. Ayo, cepet. Mas. Hey. Hey, sayang. Mas. Hey. Hey. Pantesan kamu gak angkat-angkat telepon aku, Mas. Kenapa? Kamu lagi tidur ya tadi ya? Iya, aku ketiduran. Ya udah, kamu lanjut tidur lagi ya. Ya, aku ngantuk banget. We'll be right back.
Mas. Ini kenapa baju kamu ada di sini, Mas? Ini jaketnya kok bisa ada di sini? Bisa-bisanya Dita kayak begini. Padahal aku udah bertaruh nyawa pergi ke rumah dia. Dan sekarang dia malah ngebalas aku kayak gini. Untung aja Ariana gak lihat. Kalau Ariana sampai lihat ini udah hancur usaha aku buat balikin kepercayaan Ariana sama aku. Mas? Lagi ngapain, Mas? Aku lagi... ini jaket tadi ditumpahin jus, sayang. Tadi bukannya kamu lagi tidur, kok bisa sambil minum jus? Maksudnya gimana, Mas? Aku lucu sama diri aku sendiri. Aku tadi... karena jaket ini udah lama nggak aku pakai. Aku coba ngepas-ngepasin gitu kalau pakai jaket ini pakai tongkat tuh matching atau enggak gitu ya. Akhirnya ketumpahan jus deh. Oke. Okay. Tadi siapa pindah? Oh, itu tadi Pak RT lagi ngeronda. Oh, oke. Okay. Katanya jendela rumah kita ada yang kebuka. Hmm. Jadi dia khawatir aja. Dia mastiin semuanya aman atau enggak. Terus aku bilang aman kok. Enggak ada apa-apa. Oke. Okay. Mana sini, Mas? Aku lihat. Aman kok. Udah bersih. Ya? Iya. Soal tadi ketumpahan jus stroberi. Enggak, udah enggak ada. Enggak ya. Merah-merah gitu. Ya aku maksudnya langsung aku bersihin supaya enggak jadi berbekas aja, sayang. Ya udah aku cuciin aja deh. Ya. Ya udah, kamu enggak usah banyak-banyak gerak deh, Mas. Iya. Aman.